Siapa sangka, kunyit sebagai salah satu bumbu dapur yang kerap ada di dalam aneka masakan Indonesia ini ternyata tidak hanya bermanfaat untuk melezatkan makanan. Kunyit juga diyakini sebagai ramuan yang dapat mencegah kebiasaan lupa pada diri seseorang. Benarkah? Menurut jurnal penelitian yang dilakukan oleh University of California Los Angeles, mengungkapkan bahwa kunyit mampu membantu orang-orang yang sering mengalami gejala lupa atau hilang ingatan ringan yang terkait dengan usia bila dikonsumsi secara rutin. Hal ini dikarenakan kandungan kurkumin yang ada dapat mengurangi peradangan otak yang dikaitkan dengan penyakit Alzheimer dan depresi berat. Pada penelitian tersebut disebutkan bahwa Anda cukup mengonsumsi sebanyak 90 mg kunyit sebanyak 2 kali dalam sehari. Hasilnya pun cukup memuaskan. Mereka yang rutin mengkonsumsi selama 18 bulan menunjukkan perbaikan ringan.